Nampak deket gini loh, kamu bisa. Mau kan? Kamu kalau ke sini bisa sampai ngasih makan kayak gini mas, di daerah sini. Push, push, push. Kenapa push? Push, push, push. Oh kak, kacangnya udah banyak, terlalu banyak kacang mas. Gak ada seneng kacang. Nyah, banyak sekali itu loh. Loh, ngapain nih gue? Ngapain nih gue? Tahu lagi ngapain? Tahu nggak? Ini udah tua jadi udah punya tahu karakter orang di sini, nggak mau ngambil monyet di sini. Itu masih banyak juga. Tadi yang di sana. Selamat siang bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Salam kekancan, salam seduluran lah. Ya bro, kena bro. Bro. Lah, udah kenyang. Ya. Once again. Selamat siang bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Salam kekancan, salam seduluran lah. Buat video apa mas bro? Lah, ketemu saudara-saudara. Ketemu saudara lama mas bro. Ini kakak-kakak kita mas bro. Tadi sebelum ada manusia, hewan udah ada. Tadi ini kakak kamu mas bro. Lah ini kasih makan itu mau tahu mana mas bro tempatnya di mana mas bro? Ini tempatnya di simpenan daerah Puncu Kediri. Bisa kasih makan di sini mas bro, kasih makan kayak gini boleh. Itu masih banyak kan, aku kan dulu pernah punya monyet, tadi sedikit banyak tahu caranya mas bro kasih makan monyet itu kayak apa. Tadi kasih makan monyet itu nggak saat iya yo, harus tetap tahu karakternya monyetnya kayak apa. Aku baru dikasih makan, aku cuma bawa kacang mas bro. Ini udah banyak banget yang ngasih makan, nggak tahu ini masih kenyang apa enggak. Ngomong masih banyak. Pengunjungnya ini mas bro, lu banyak banget lo. Ngomong lebaran, jadi banyak banget, biasanya sepi mas bro. Cara kasih makannya gini mas bro. Akhirnya nggak pakai toy. Ini loh kacang, banyak bekas kacang. Tak taruh dulu ya rokok mas bro ya. Aku kasih makannya gini, biar diukupas sendiri mas bro. Ngapo? Janganlah. Ini cuma coba-coba kok. Enggak bawa tripod mas bro, tadi kadang agak aneh. Sabar dulu sayangku. Jangan dulu. Bapak. Kamu kalau di sini cakar biar gue. Ini kan. Tak colok kayak kucing. Push, push, push. Kenapa push? Push. Push, push. Oh kak, kacangnya udah banyak, terlalu banyak kacang mas bro, kak tak seneng kacang. Nyah. Nyah. Itu banyak mas bro, itu ada anaknya juga. Nyah. Jeruk purun, berarti gak mau kalau kacang mas bro, ini kacang, kasih kacang. Biasanya ada yang mau, ini nggak mau. Kalau pas posisi lapar mas bro dikasih gini biasanya mau datang ngambil matanganku, tapi nggak mau nih mas bro, nggak tahu kenapa ya. Oh takut mas bro, berarti udah kenyang mas bro. Kalau jeruk mau itu di atas itu ada kakak-kakak. Kakak-kakak hewan.
di situ ada itu juga ada ini, kelihatan nggak kilo ini itu banyakan. Tapi banyak yang takut. Ay, gila, mau gelem. Udah kenyang mas bro. Tadi nggak ada yang mau. Biasanya mau. Kalau kacang nggak mau mas bro. Iya mas bro. Kalau jeruk suka. Ini udah nggak laku ini kalau lebaran. Tapi kalau selain lebaran pasti laku mas bro. Hey, gila. Push. Tak panggil push. Bus. Ya. Oh, enggak diambil kan berarti kan saking kenyangnya enggak diambil. Dulu enggak ada yang penakut Mas Bro. Dulu rata-rata kau kendel-kendel kalau di sini. Ini. Momo ini Momo. Itu Momo. Itu. Kalau mau ke sini tempatnya itu simpenan. Namanya Alas Simpenan. Jadi ini dulu jalan Mas Bro, ini tadi dulu jalan raya. Sampai ke sana tembus, akhirnya ditutup. Memang dibuat hutan lindung. Jadi kendaraan enggak boleh lewat sini, diarahkan ke sebelah kirinya kalau dari arah utara. Berarti kan memang kenyang. Kalau pas enggak kenyang ini pasti diambil Mas Bro. Kacangnya enggak laku. Ya. Coba ini yang mau enggak ini? Hei, Pak Ijo. Bus. Kur. Itu loh, banyak sekali itu loh. Tuh, ngapain nih gua? Tahu lagi ngapain? Tahu enggak? Itu loh, Mas Bro. Bacaan misal kena gak dibocong. Cagar alam gadungan. Gak bawa tripod tadi ketar-ketar mas bro. Tanganku juga mas bro. Saking kenyangnya. Kalau gak kenyang kamu masih makan kayak gini. Gak kangelen mas bro. Yaudah mas bro. Lihatan tempat-tempatnya kayak gini. Tuh momo ya. Tuh di atas itu banyak. Bose benar-benar. Oke. Pengunjungnya juga banyak loh. Oke mas bro yo, ojo lali ngopi, ojo lali ngaji, di subscribe lah gak ya oleh, monggo kerso, oke? Tempatnya kayak gini loh. Loh di atas ini juga ada mas bro itu, kelihatan gak? Ini loh lagi, ini banyak banget mas bro. Sini. Nah, ini sini nih. Tak taruh sini aja Mas Bro. Terus dia ganti ambil sama itu. Oke mas bro ya, takar dulu udah mulai sepi soalnya udah mungkin udah kenyang. Cempeng, oh jalani ngopi, oh jalani ngaji. Nah ini lah mas bro, saking deketnya ini lah mas bro. Sampai segini dekatnya mas bro, jadi ini lah ekornya segini. Sampai deket segini loh kamu bisa. Mau kan? Kamu kalau kesini bisa sampai ngasih makan kayak gini mas bro, daerah Simpenan ini. Hei bro, lu ada yang takut juga. Sedekat itu kamu mas bro kalau bisa deket dengan momoy, dengan apa namanya, dengan monyet, sedekat itu kamu. Mas bro, lo kacang lo udah gak mau lah ini lo, saking
saking kenyangnya kasih makan. Kalau masnya mau itu kacang godok. Gila bro. Ini loh, kasih kayak gini loh. Lek buah seneng, saking kenyangnya, sukanya buah lah itu, buah mau. Sedekat ini kamu bisa, tapi jangan dipegang mas bro. Kalau kamu pegang, ngamuk. Soalnya, ya memang hewan liar, jadi kamu harus hati-hati juga mas bro. Ini udah tua, jadi udah punya tahu karakter orang di sini, nggak mau ngambil monyet di sini. Itu masih banyak sekali. Tadi yang di sana, pengunjungnya banyak kan. Kalau buah mau loh. Lu enggak mau dibuang. Itu antri, pada antri, pada antri. Tuh juga kacang udah enggak ada yang mau kacang. Apalagi kacang kering kayak gini. Udah. Istilahnya bahasa Jawanya belenger. Ini, bro. Bro. Tak kira kacangnya masih berlaku di sini. Ternyata kacang wis enggak payu di. Gak payu di sini loh, ini loh gak laku ini loh, ini sudah gak ada yang mau. Kacang loh, paling kelecek loh gak mau. Nah, loh ini loh sedekat ini, kamu sama hewan di sini. Ini cewek, ini cowok. Antri-antri. Oh iya, ditangkap. Kalau main kesini jangan lupa ke Desa Gadung, Desa Sata ini daerah hutan simpenan cagar alam Mangkes Gadungan itu. Oh ini loh, sedekat ini kamu sama Mio Mio, tapi ya jangan dipegang. Itu tak intinya gitu, cuekin dia juga mas bro. Udah nggak mau sama kacang, saking kenyangnya. Receh-receh rite gak masalah sih, penting kan kamu bisa melihat momoy-momoy kayak gini gitu. Ya. Duh, kalau yang ini mau. Duh, gak mau. Malah pergi tapi diambil. Ya lagi. Ambil. Duh, mau dah. Masih takut malu-malu mas bro. Yang ini diambil lagi. Suara cek dewe. Bro. Bro. Ini gengi, ini paling besar ini. Segini besarnya, jangan dipegang. Oi. Tuh, dibuang, apalagi. Nanti coba selfie ya. Terus gak gelem ini. Pompong soalnya. Coba tak kasihkan yang itu mas bro ya. Besar-besar itu ya. Sementing jangan dipegang. Kalau kamu deket gak apa-apa, tapi jangan dipegang. Ya bro, ya. Oh terlalu jauh mas bro. Ini mas bro, ini ya. Yo mau ambil lah. Sementing jangan dipegang. Tapi kamu kalau dia yang mau datang, silahkan gitu loh. Ya, yo, mau pegang dah. Dan lagi nya. Ya bro, kena bro, ya, bro. Lah udah kenyang. Ya. Yo. Ini lagi tinggal dua mas bro. Enaknya gitu mas bro. Kamu kalau tahu karakter hewan biasanya bisa kasih makan kayak gini. Mayan lah mas bro, bisa dapat hiburan. Cek situ, mas. Cek situ masnya mas. Kur 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 kur. Bus bus bus. Udah dulu mas bro yo. Tempat wisata murah meriah mas bro. Tadi mobil satu. Kendaraan sepeda motornya 4, cuma Rp25.000. Kalau orang sini, tapi kalau orang luar nggak tahu berapa. Oke, ini yang sini mas bro. Kalau kasih makan monggo, mau deket monggo, tapi jangan dipegang. Karakternya, momoy ikut monyet tuh kayak gitu. Jangan sampai dipegang, lek mbok pegang takutnya malah yang takut antara kamu atau dia yang takut. Kalau kamu takut. Iya kalau dia pas nggak kaget, takutnya kalau dia pas kaget, akhirnya kamu kena cakar. Tapi kalau dia nggak kaget nggak apa. Setiap karakter kayak gini memang beda-beda. Yang itu tak penakut, ini enggak. Yang paling besar itu nggak takut, ini agak penakut. Tapi mau ngambil makanan.
sudah dulu ya Mas Bro ya. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Salam kekancan, salam seduluran. Itu lho, buat lempar-lemparan. Itu lho, dilempar-lempar. Yang gak berani deket, dilempar Mas Bro. Nah, gak diambil, gak keki kok kacang. Yang besar itu gak suka kacang. Oke Mas Bro ya. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Lho, masih kenyang barang. Hei Mas, kakak kita Mas Bro, sebelum ada manusia ada hewan ya, berarti kakak ini. Hei kakak.